Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai 6 jenis kacang yang memiliki manfaat anti-aging untuk kulit awet muda. Silakan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Inilah 6 jenis kacang yang memiliki manfaat anti-aging untuk menciptakan kulit yang tampak awet muda. Tidak diragukan lagi bahwa kacang-kacangan termasuk makanan yang menyimpan segudang manfaat kesehatan. Kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati, lemak sehat, dan vitamin esensial yang dapat memberikan manfaat anti-aging atau anti-penuaan. Dari banyaknya kacang-kacangan yang ada, berikut 6 jenis kacang yang memiliki manfaat anti-aging untuk kulit awet muda sebagaimana dilansir dari ActiveBeat. 1. Kacang mete. Kacang mete memiliki manfaat anti-aging berkat kandungan antioksidan seperti polifenol dan karotenoid. Kedua antioksidan tersebut mampu membantu melindungi sel dan melawan kerusakan. Apabila Anda ingin tambahan antioksidan, pertimbangkan untuk mengonsumsi kacang mete yang dipanggang. Penelitian menunjukkan bahwa memanggang kacang mete bisa meningkatkan level antioksidannya. Selain bagus untuk kulit, kacang mete juga bermanfaat untuk mengelola kadar glukosa, kolesterol, dan tekanan darah. Itu artinya, kacang mete dapat membantu menjaga gula darah dan kesehatan jantung. 2. Kacang tanah. Dikutip dari Eating Well, kacang tanah menyimpan manfaat anti-aging karena mengandung resveratrol yang dapat memperlambat penuaan sel. Kandungan resveratrol dalam kacang tanah juga mampu meningkatkan kesehatan jantung lo. Untuk memperoleh tingkat resveratrol tertinggi, Anda bisa mengonsumsi kacang tanah yang direbus. Dikarenakan kacang tanah mengandung lemak sehat dan serat, kacang tanah dapat menjadi opsi camilan yang mengenyangkan. 3. Kacang Brazil. Selanjutnya ada kacang Brazil. Kacang Brazil syarat akan selenium, asam lemak omega-3, dan glutation. Ketiga nutrisi tersebut dapat memberikan manfaat anti-aging diantaranya meningkatkan elastisitas kulit dan membantu mencegah keriput. Selenium juga mampu membantu meningkatkan kesehatan rambut. Sehingga, orang-orang yang mengalami penipisan rambut bisa memperoleh khasiat selenium dengan mengonsumsi kacang Brazil. Menurut Healthline, hanya dibutuhkan satu buah kacang Brazil untuk memenuhi asupan harian selenium yang direkomendasikan. 4. Kacang chestnut. Kacang chestnut kaya akan vitamin C, vitamin B6, asam galat, dan asam elagic. Consumer Reports mengungkapkan bahwa setengah cangkir kacang chestnut mampu memberikan seorang wanita dewasa 25% asupan harian vitamin C yang direkomendasikan. Adapun penelitian menunjukkan bahwa orang yang makan lebih banyak vitamin C memiliki lebih sedikit kerutan, menurut WebMed. Jadi, perlu diingat bahwa kacang chestnut merupakan sumber vitamin C yang baik, tidak seperti kebanyakan kacang-kacangan. 5. Kacang pinus. Kacang pinus merupakan sumber vitamin E, zinc, magnesium, zat besi, asam lemak omega-3, dan protein yang baik. Kombinasi dari nutrisi tersebut menawarkan manfaat anti-aging untuk membantu menjaga kulit tetap sehat dan tampak muda. Plus, kacang pinus dapat membantu mengelola diabetes, kesehatan jantung, serta kesehatan otak. 6. Kacang kenari. Kacang terakhir yang memiliki manfaat anti-aging adalah kacang kenari. Kacang kenari kaya akan asam lemak omega-3, polifenol, dan vitamin E. Tidak mengherankan jika kacang kenari dapat membantu mengurangi peradangan pada wajah, memperkuat selaput kulit, dan membuat kulit glowing. Selain memperlambat tanda-tanda penuaan fisik, kacang kenari juga mampu mendukung kesehatan kognitif. Berkat sifat antiinflamasi dan antioksidannya, kacang kenari dapat mencegah peradangan dan stres oksidatif pemicu penyakit Alzheimer. Itulah 6 jenis kacang yang memiliki manfaat anti-aging untuk membuat kulit awet muda. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Terima kasih.